Halo teman-teman, kembali lagi bermain game PKX Team. Wah, udah lama nih gak mabar. Udah beberapa hari ini ku gak mabar nih teman-teman. Tapi mulai hari ini, yuk mari kita mabar di siang hari. Pastinya jadwalnya ku share di video Putri Isti ya teman-teman. Jangan lupa selalu nonton video siang Putri Isti, dan di situ ada jadwal mabar Putri Chan. Oke, di sini juga ada penawaran baru nih teman-teman. Kekuatan harimau air. Di sini ada harimau air. Ku belum beli nih teman-teman, dan harganya 200 gem. Dan nanti ku akan naikkan levelnya ya teman-teman. Apakah benar bisa dinaiki? Oke, dan yang punya lama ini kayaknya gak bisa dinaiki deh. Oke, dan untuk kostumnya ku sudah punya nih teman-teman. Dan ku akan pakai kostum harimau airnya, sambil ku review untuk penawaran harimau airnya ya teman-teman. Oke, dan inilah dia bajunya dan celananya. Pokoknya ini serba biru ya teman-teman, namanya juga harimau air. Oke, ini dia celananya dan sarung tangannya. Ini ada cakarnya loh teman-teman. Waduh, ini dia. Wah, lihatlah itu ada kuku-kukunya yang tajam. Oke, dan kita cari lagi sepatunya. Teman-teman, siapa nih yang udah beli kostum harimau air nih? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, dan sekarang saatnya aku akan cari tasnya nih teman-teman. Tasnya juga bentuknya, aduh, unik sekali. Dan juga yang terakhir topinya. Topinya pastinya berbentuk harimau ya teman-teman, supaya mirip banget sama harimau. Oke deh, dan sekarang aku sudah pakai satu set kostum harimau air. Dan ada juga pet kelinci air, harganya Rp29.000 ya teman-teman. Dan di sini ada paket dari harimau air. Kekuatan harimau air ada Tiger Board, harganya 120 gem. Dan untuk kostumnya saja bonus dengan tembakan salju, harganya 180 gem. Dan untuk paket lengkapnya harganya 380 gem. Wah, di sini dapat paket lengkapnya ya teman-teman. Ada kostum, ada pet, ada tembakan salju, dan juga ada Tiger Board. Oke teman-teman, dan inilah dia kostumnya. Kita review langsung ya teman-teman. Dan lihatlah, ternyata bajunya ini keren banget loh. Ada efeknya. Lihat atasnya ada efek gelembung-gelembung. Sedangkan sepatunya juga ada efeknya, itu tapak air ya teman-teman. Waduh, ini keren sekali. Dan yuk mari kita lihat petnya. Ini yang kelinci air dulu ya teman-teman. Ini dari legendary, pasti ada efeknya. Oke, kita lihat kelinci airnya dulu. Inilah dia kelinci airnya. Ada efeknya juga ya teman-teman, percikan air. Oke, ini keren banget. Dan ku nanti akan membesarkan dua-duanya. Wow, apakah semua bisa dinaiki? Sesuai iklan tadi sih bisa ya teman-teman. Dan yang kedua, ini adalah harimau air. Mana nih harimau airnya? Ini dia, harimau airku. Kita lihat. Dan ini juga dari legendary ya teman-teman. Pastinya juga ada efeknya. Kita lihat efeknya, dan ini efeknya air yang begitu pekat ya teman-teman. Warnanya biru, ada putihnya juga, keren sekali. Dan sekarang saatnya ku akan membesarkan pet, dan nanti ku juga akan bermain bersama teman-teman. Dan juga ku melihat di pet deck, ternyata bakal ada pet baru. Dan ini eventnya ini loh, apakah bakal ada event Valentine? Wow. Dan di spoiler juga ada kata-kata, aku merasa jantungku berdetak lebih cepat, tanganku terasa dingin dan tanpa alasan. Nah, sepertinya cinta sedang mengudara. Nah, ini kata-kata ini nih teman-teman. Dan maukah Anda membantu saya mencoba mencari tahu apa itu? Apakah akan ada event pendek, event Valentine? Wow, ini sih pertama kalinya PKIJ mengeluarkan event Valentine ya teman-teman. Sebelumnya belum ada loh. Dan kita tunggu saja di update selanjutnya, apakah benar ada event Valentine? Wow, kalau ada sih, wah ini benar-benar keren sekali. Oke teman-teman, lanjut. Dan sekarang ku sudah bersama kelinci airnya. Lihatlah, tinggal up ke level 5 nih teman-teman. Dan ku akan up level. Apakah benar bisa dinaiki? Sesuai dengan
bisa dinaiki ya teman-teman. Yuk mari kita lihat. Langsung saja aku akan up level kelinci air ke level 5. Inilah dia kelinci air level 5. 3, 2, 1. Wow, inilah dia. Waduh, ini bagus tapi juga unik, aneh, imlek banget ya teman-teman. Dan kita lihat apakah benar bisa ditunggangi. Kita lihat ya teman-teman. Loh, kok nggak bisa sih? Aduh, apakah ngebug lagi? Pas kemarin ku juga ngebug lagi, nggak bisa ditunggangi. Ini juga nggak bisa ditunggangi. Aduh, gimana dong teman-teman? Ini aslinya bisa ditunggangi atau tidak ya? Tapi kan sesuai dengan iklannya bisa ditunggangi. Nah, ini dia harimau airnya juga bisa ditunggangi loh teman-teman. Dan ku akan up level harimau airnya nih teman-teman. Tinggal up level ke level 5. Oke teman-teman, dan lihatlah. Mari kita up level dan kita buktikan. Inilah dia harimau air level 5. Dan ini kecil ya teman-teman, gak sebesar dengan pet yang bisa ditunggangi. Apakah harus digabungkan? Kita lihat ya teman-teman. Dan ini sudah up level ke level 5. Dan ku mau lihat, dan sama saja, ini gak bisa langsung ditunggangi ya teman-teman. Gak seperti yang ada di iklan. Atau ku lagi ngebug nih teman-teman. Itu diantara dua pilihan. Kalau harimau airnya kayaknya ini harus 3 nih teman-teman. Kayaknya ku gak ngebug nih. Tapi untuk kelinci airnya kenapa cuma 1 dan gak bisa beli lagi? Itu gak bisa ditunggangi nih teman-teman. Kayaknya sih kalau kelinci airnya ngebug ya, harusnya sih bisa ditunggangi ya teman-teman sesuai dengan iklannya. Aduh gimana dong, semoga cuma ngebug ya teman-teman. Dan kita lihat besok. Dan ku juga besok akan beli harimau airnya 2 lagi. Dan ku akan gabungkan. Kita lihat besok apakah ku bisa menggabungkan 3 harimau air dan seperti apa. Oke lanjut. Dan untuk selanjutnya, dan ku ini kaget banget tadi loh teman-teman. Tiba-tiba ada admin di serverku. Lihatlah, itu dia si admin. Wow, ku satu server dengan admin loh teman-teman. Lihatlah ini admin asli ya teman-teman, karena warnanya hijau tuh namanya. Dan wow, ini adalah pertemuanku sama admin sebelum PKSG runner ya teman-teman. Akhirnya aku bisa ketemu dengan admin, dan semoga dia lagi nggak dikejar-kejar oleh glitch ya teman-teman. Oke, dan sekarang ku akan ajak admin ke rumah. Ke rumah apa? Ke rumah kuilku nih teman-teman. Tapi baru lantai pertamanya aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Yuk mari kita ajak admin ke rumahku. Nah itu dia si admin, udah sampai rumahku aja nih. Wow, akhirnya dekorasiku dilihat oleh admin. Aduh seneng banget. Dan si admin lihatlah pakai rambut cewek ya teman-teman. Ini si admin ya, bukan admin. Oke, dan ku masih mengikuti admin. Tapi ku pengen selfie, susah banget nih teman-teman. Jadi cuma ngikutin admin aja nih. Oke, dan admin lagi di mana nih? Oh, lagi di seberang, lagi di tempat santai. Oke, dan kayaknya ku mau selfie dulu di sini deh. Oke teman-teman, ku mau selfie dulu dan akan ku share di aplikasi Yone. Bagi teman-teman yang belum follow PKSG ku, silahkan follow Putri Chan 000. Terima kasih. Wah, si admin bilang kreatif. Wah, makasih ya admin udah mampir ke rumahku. Oke, dan admin pun melihat-lihat ruang utama di sini ya teman-teman, di rumah kuil ini. Karena di sini cuma ada tempat untuk ngeteh aja, dan ini kita nggak bisa duduk ya teman-teman. Dan admin lagi ngapain tuh? Apakah lagi memukul gong? Oke, karena itu mirip gong ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi, admin kemana ya? Dan admin pun menuju ke tempat pesta, karena di sini lantai 2-nya nggak ada, belum ku dekor, dan ini maksimalnya cuma 250 item perabotan. Jadi lantai 2-nya ini nggak bisa aku dekor nih teman-teman. Oke, dan admin jadi raksasa tuh, pakai armor admin yang baru ya teman-teman. Oke lanjut lagi. Dan itu benar-benar kelihatan si admin, tapi aku tetap nggak bisa selfie ya teman-teman. Dan terakhir admin joget di atap nih teman-teman. Dan itulah dia keseruan kita bermain bersama admin. Dan tiba-tiba admin pun berpamitan, katanya
aku harus tidur. Aduh, ini jam berapa, Min? Tapi selisihnya 10 jam kalau nggak salah ya, teman-teman. Mungkin di sana pagi. Oke, teman-teman, itulah dia mabarku bersama admin dan teman-teman. Dan sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share. Dan jangan lupa follow Instagramku. Ya, Teh Putri Isti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.